Oke guys, gue sekarang lagi ada di kolam renang baru yang ada di Cimone guys, Cimone Tangerang, namanya Tropika. Penasaran? Kita lihat aja langsung yuk. Jadi guys, kalau lo mau sewa locker harus top up ini dulu nih. Sini top up ya. Di sini ya guys tempatnya buat top up. Kalau buat yang pink itu, yang flamingo kena 30.000. Kalau yang kuning kayak gini nih, ini 20.000. Dan wajib banget top up gelang ini. Terus kalau untuk sewa locker ini dikenakan 10.000 guys. Karena berhubung saya haus. Nah ini saya top up jadi 10.000 lagi. Jadi total 20.000 guys. Dan harus top up pakai gelang ini lagi nih. Oke guys, jadi ini kolam renangnya berkonsep tropical gitu guys. Apa itu tropical? Jadi tropis gitu guys. Dan ini emang benar-benar tropis, panas banget guys. Tuh. Jadi ini konsepnya seperti di Bali guys. Konsepnya itu tropical gitu, terus kayak beach club gitu guys, yang kayak ada di Bali gitu. Ini cuacanya panas banget guys, asli gila. Ini lihat aja nih keringetan saya. Kayak di Bali gitu guys. Jadi abis ini gue mau langsung ganti HP gue pakai GoPro biar gak basah. Langsung lanjut tenang guys. Yuk. Jadi di kolam renang ini terbagi menjadi beberapa kolam renang guys. Nah ini yang pertama ada kolam renang anak. Wih, seru banget ya. Bisa berlibur sama anak, sama keluarga. Ada anak-anak yang ada yang prosotan guys.
itu ada kolam arusnya guys. Seru ya, tuh bisa main PPPK tuh, flamingo. Nah, ini kolam yang agak besar guys. Terus ini kolamnya juga langsung tersambung sama kolam arus. Terus ini ada kolam dewasanya guys. Wih asik ya, wih gila, bisa main PPPK tuh. Kalau capek nggak perlu khawatir guys, ada tempat istirahatnya deh. Wow, penuh banget guys. Padahal ini weekday loh guys. Jangan lupa ya, sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah ini ada tempat buat beli makan atau minumannya guys. Buat kamu yang pengen beli souvenir oleh-oleh ada juga nih. Tak perlu khawatir, tenang aja. Kamu lapar, pengen makanan berat? Ada guys, restonya nih. Tuh, gak perlu khawatir kelaparan. Ini gelang bisa ditukerin lagi guys sama duit, jadi ibaratnya kayak deposit gitu guys. Yuk langsung aja kita tukerin kira-kira dapat berapa ya guys. Jadi untuk penukaran gelang tadi deposit di sini juga guys, di sini top up, terus refund juga di sini penukaran gelang tadi. Terus tadi saya dapat deposit lagi sebesar 41.000. langsung aja kita keluar. Dan kita keluar dari sini langsung disambut di kayak pasar kuliner gitu guys. Terus bisa langsung belanja juga nih pasar Ramayana. Banyak banget guys kerjaannya.
banget di pinggir jalan raya, guys. Terus di samping Ramayana Pass. Oke, guys. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan.